Sebanyak sekitar 400-an peserta yang terdiri dari para siswa dan tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Kabupaten Rejang Lebong, Senin pagi 25 Oktober 2021 mengikuti vaksinasi massal COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Rejang Lebong. Selain diikuti kalangan siswa dan guru, vaksinasi tahap 1 hari itu juga diikuti masyarakat umum yang berdomisili di sekitar SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Kegiatan vaksinasi sebanyak 200 vial vaksin merek Sinovac ini melibatkan petugas kesehatan dari Klinik Bayangkara Medika 5 serta personil Polres Rejang Lebong. Vaksinasi massal yang dilaksanakan Polres Rejang Lebong tersebut merupakan yang kesekian kalinya menyasar kalangan sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya membantu pemerintah daerah untuk menciptakan kekebalan kelompok dari penularan virus corona. Mengingat pentingnya vaksin ini, kami meminta dan memohon kepada pemda ini untuk mereka vaksin di sekolah. Sudah beberapa bulan lalu kita ajukan, baru sempatnya saat ini dari Polres ya vaksinasi. Harapan kami itulah kalau anak sudah divaksin semua, kami harapan besar kami bisa sekolah terbesar, terutama penuh 100% gitu ya. Hendras Dayu, RTV.com.